Mas Pur. Ayo. Nih, makasih ya. Iya, Nyak. Lo nunggu apaan lagi? Gak apa-apa, Nyak. Jalan sana. Ani. Ani. Apa? Jalan-jalan yuk. Ih, kok ngomongnya bisik-bisik sih? Takut ketahuan enyak. Mau enggak? Ih, apaan sih? Tapi aku harus ke kantor lagi. Oh, gue anter ya. Udah, aku mandi dulu ya. Mandi? Babe. Nih bang, cukup. Mudah-mudahan cukup. Kalau nggak cukup? Kalau nggak cukup, ya lo minta lagi. Bos, tadi ada nyak bos mengantarkan rantang. Makan. Tapi saya sudah makan, bos. Lo nggak ngehargain masakan mak gua. Tapi saya sudah makan, bos. Kalau jawab yang kreatif, jangan ngulang. Maafkan saya, bos. Lu gua maafin. Asal masakan emak gua lo makan. Bos, bagaimana kalau saya push up aja? Makan. Kenapa? Bantuin aku ngerjain PR matematika dong. Kamu gak bisa. Sini aku lihat PR-nya kayak gimana. Benny! Kok kalian cuma berdua sih? Iya, aku cuma berdua sih. Kita berdua ini lagi pengen ngerjain PR matematika. Ih, gak boleh. Kita juga mau dibantuin. Iya. Thank you.
Pedas. Asin, bos. Abisin. Ini rumus Pitagoras, Bunga. Dulu aku gak bisa ngerjain ini. Iya. Susah, susah, susah. Iya, susah. Kalian ada yang tahu gak? Sedikit. Bisa nyetir nggak? Bisa dong. Ani, umurnya sekarang berapa ya? Apaan sih? Pamali tahu nanya umur ke perempuan? Enggak, maksud gue mau nanya, apa enggak mikirin nikah? Ih, ya mikirin lah. Mikirin? Alhamdulillah. Tapi nanti masih lama. Apa? Masih lama. Soalnya karir Ani di kantor lagi bagus. Jadi Ani mau fokus dulu di kerjaan. Gak mau mikirin nikah dulu ah. Coy. Wah, coy. Coy. Kenapa kamu, coy? Coy. Kamu kenapa bermuram durja begitu? Ani gak mau gue ajak nikah. Purnomo sahabat aku, jika kamu mau menangis, menangislah. Jika itu bisa mengurangi segala bebanmu. Jika kau butuh tempat untuk berlindung, ada pundak sahabatmu ini. Peluklah. Pur, kata bapak saya, gak baik menghembuskan napas seperti itu, Pamali.